pertandingan dan pemandangan. Stadion di sore hari. Ajang ini menjadi satu dari 8 stadion yang disiapkan Qatar untuk menggelar pertandingan-pertandingan Piala Dunia 2022. Selain itu ada Al Bayt, Ahmad Ali City, Ahmad bin Ali Stadium, Education City, Alifa International Stadium, Hussein Stadium, Stadion 974, Al Sumama Stadium, dan yang terakhir Al Jani. Babak 16 besar. Kapasitasnya 40.000. Hari ini pertandingan disaksikan 39.089 penonton. Kapasitas 40.000 ini sama dengan yang dimiliki Al-Sumama Stadion 74, Stadion Ahmad bin Ali Stadion, Stadion Stadion Khalifah. Terbesar di Qatar adalah Stadion Hussein. Mereka punya 80.000 kapasitas dan yang kedua terbesar adalah Al Bayt, yang menjadi lokasi pembukaan Piala Dunia 2022. Thank you so very much for joining us today. This is your host 8 pertandingan ini masing-masing menyelenggarakan 6 pertandingan grup. The one and only DJ Sting. Dan dini hari nanti menjadi pertandingan terakhir di pekan pertama babak penyisian grup. Can you all put your hands together? Can you all put your hands up together? Everyone out here. For the country, for the host country, for FIFA, for you all beautiful people. Sekedar menginformasikan, FIFA mengeluarkan rilis yang menyatakan bahwa upacara pembukaan ceremony opening ceremony kemarin dilihat lebih banyak dari 4 tahun yang lalu penyelenggara pada tahun lalu. Dan sejauh ini Prancis melawan Australia menjadi pertandingan yang paling menyedot perhatian penonton. Hal ini membuktikan bahwa dengan berbagai macam kekurangan, kelebihan, permasalahan, isu, Qatar tetap dinanti. Piala Dunia 2022 tetap dinanti. Thank you so much guys. Thank you for joining us today. This is your host for the day, Anshu, signing off for now. And with me on set, the one and only DJ Steve. And please give it up once again. Terima kasih sudah menyaksikan Good News. For our team working out there. Sekarang kita akan jalan ke Stadion 94. Stadion kontainer. Thank you guys, thank you. Have a great evening, have a good night, thank you. Jangan kemana-mana dan saksikan terus live Tribun News dari Qatar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.